akan semakin cepat dalam prosesnya ya. Yang penting tips ini kita lakukan rutin setiap hari sampai burung perenjak yang kita pelihara benar-benar gacor, teman-teman. Halo sahabat Kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips yaitu cara menggacorkan burung perenjak kepala merah nih. Karena untuk sekarang-sekarang ini banyak yang menyukai burung perenjak kepala merah, namun di sisi lain banyak para pemula yang masih kebingungan untuk menggacorkannya ya. Makanya di video kali ini saya akan berbagi tipsnya supaya burung perenjak yang teman-teman pelihara bisa secepatnya gacor, teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin burung perenjaknya gacor, sangat disarankan sekali pakan hariannya full ulat kandang ya. Nah, seperti burung perenjak kepala merah yang saya pelihara ini nih, setelah pakan hariannya saya ganti pakai ulat kandang, burung perenjak kepala merah ini semakin rajin berkicau, teman-teman. Cuma untuk sekarang-sekarang ini berhubung ulat kandangnya habis, jadi sementara saya pakai pur dan ulat tongkong lagi. Dan kalau misalnya burung perenjak kepala merah ini tetap gacor, mungkin untuk membeli ulat kandangnya akan saya rubah jadi 1 bulan sekali ya. Tapi kalau misalnya burung perenjak kepala merah ini kegacorannya berkurang, mungkin saya akan kembali pakai ulat kandang lagi, teman-teman. Karena sebenarnya ulat kandang ini mengandung protein yang tinggi ya. Dan di sisi lain ulat kandang ini juga tidak memiliki efek panas. Jadi kalau misalnya kita berikan banyak juga itu nggak masalah, teman-teman. Apalagi ulat kandang ini sangat kecil-kecil ya. Jadi sangat pas sekali untuk pakan harian burung perenjak kepala merah ini, teman-teman. Nah lalu untuk langkah yang kedua yaitu dari pemberian kroto, teman-teman. Karena kalau menurut saya nggak ada lagi pakan yang bisa menggacorkan burung perenjak kepala merah ini selain dari pemberian kroto ya. Dan buktinya juga sudah banyak di kalangan para perenjak mania yang menggacorkan burung perenjaknya menggunakan pakan kroto ini, teman-teman. Ya walaupun di sisi lain ada juga yang menggunakan semacam obat tetes vitamin atau obat tetes penggacor ya. Cuma yang saya gunakan yaitu dari pakan, teman-teman, yaitu dari pemberian kroto. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan hasil yang maksimal supaya burung perenjak kepala merah ini cepat dalam kegacorannya, lebih baik pada saat kita akan melakukan pengembunan, kita berikan dulu kroto ini dicepuk pakan, teman-teman. Karena burung perenjak kepala merah ini sangat aktif kicauannya sekitar jam 5:30 atau jam 6 ya. Makanya untuk pemberian krotonya kita lakukan saat pengembunan aja, teman-teman. Apalagi waktu di pagi hari itu penuh kadar oksigen yang tinggi ya. Jadi sangat bagus sekali untuk dikombinasikan dengan pemberian kroto ini. Nah lalu setelah kita lakukan pengembunan sampai jam 7 pagi, dilanjut dengan penjemuran sampai jam 10 ya. Dan setelah kita jemur burung perenjak kepala merah ini sampai jam 10, baru kita berikan full ulat kandang, teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya, berhubung stok ulat kandangnya habis, jadi sementara saya pakai pur dan ulat tongkong lagi, teman-teman. Jadi untuk teman-teman, kalau bisa pagi kita berikan kroto, terus untuk di siang harinya setelah penjemuran, kalau ada, kita berikan ulat kandang ya. Tapi kalau misalnya stok ulat kandangnya habis, lakukan seperti saya juga nggak masalah ya. Untuk di siang harinya kita pakai pur dan ulat tongkong lagi. Karena saya pun berhubung stok ulat kandangnya habis, jadi saya kasih pur dan ulat tongkong lagi, teman-teman. Cuma kalau untuk saya pribadi, untuk hasil yang lebih bagusnya pagi kroto dan siangnya full ulat kandangnya, itu yang lebih bagusnya, teman-teman. Dan kalau bisa untuk di sore harinya juga, agar hasilnya bisa secepatnya maksimal, kita berikan kroto lagi ya, supaya prosesnya bisa dibilang cepat, teman-teman. Nah lalu untuk langkah yang ketiganya yaitu terapi sauna. Jadi terapi sauna ini kita lakukan sekitar jam 2 siang ya. Dan untuk cara terapi sauna yang sering saya pakai yaitu burung kering dikerodong dengan kerodong basah, lalu kita jemur, teman-teman. Kita lakukan terapi sauna ini cukup 1 jam aja ya. Cuma langkah lebih baiknya setiap 1/2 jam sekali kita lihat burungnya. Takutnya burung perenjak yang kita pelihara sudah mangap, teman-teman. Dan kalau misalnya burung perenjaknya sudah mangap, lebih baik kita hentikan terapi saunanya ya. Dan kita ulangi untuk di esok hari lagi, teman-teman.
Jadi cara mainnya ini jam 5 kita embunkan sambil dikasih kroto, terus jam 7 kita jemur sampai jam 10, setelah jemur kita gantungkan di tempat biasanya, lalu jam 2 siang kita lakukan terapi sauna, terus untuk di sore harinya kita berikan kroto lagi teman-teman. Nah lalu untuk di malam harinya usahakan kita lakukan pengkerodongan ya. Karena burung perenjak kepala merah ini tidak dilakukan pengkerodongan, dan dilakukan pengkerodongan itu hasilnya jauh berbeda teman-teman. Jadi dengan pengkerodongan di malam hari ini akan semakin cepat dalam prosesnya ya. Yang penting tips ini kita lakukan rutin setiap hari sampai burung perenjak yang kita pelihara benar-benar gacor teman-teman. Nah, jika burung perenjak kepala merah ini sudah dipastikan gacor, baru terapi saunanya kita hilangkan ya. Dan untuk pemberian krotonya mulai dijarangin teman-teman. Bisa 1 minggu 3 kali atau 1 minggu 2 kali aja ya. Cuma kalau untuk pemberian full ulat kandangnya tetap kita lanjutkan. Jadi seperti itu cara mainnya teman-teman. Nah oke teman-teman, itulah tips yang bisa saya sampaikan dalam menggacorkan burung perenjak kepala merah ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa bermanfaat. Salam, sahabat Kicomania.